Sedulur terinspirasi soko virus COVID-19, seniman yang kudus ngevisualno bentuk virus COVID-19 soko wujud patung. Koyong ini patung Mutation of Survival COVID-19 karya seniman kudus Winantio Pambudi. Sekilas ketok medeni, nanging patung iku nyiratno makna ngenai virus COVID-19 sing mukul kabeh lini kehidupan. Gunakno media kayu, serbuk kayu lan sekam bakar. Pengerjaan patung iku mung mangan wektu seminggu. Proses W mung penentuan ide sing divisualisasi no. Menurut Ketua Paku Kudus, patung iku gambar no mutasi virus COVID-19 sing medeni. Patung iku ngewene pesen karo masyarakat kudu tetep nerap no prokes supaya selamat soko COVID-19. Ada pesan juga dari pematungnya bahwa COVID itu ternyata menakutkan. Nah, kemudian dilihat oleh audien atau pemirsa bahwa sangar, medeni. Itu berarti sebuah keberhasilan pematung ketika dia menvisualkan idenya tersebut. Bisa jelas. Mungkin secara teknis ya pembuatannya. Paling tidak ini membutuhkan kisaran 1 minggu, 2 minggu. Patung Mutation Survival of COVID-19 saiki dipajang karo pameran bertajuk Tubuh sing digelar komunitas Perupa Kudus utawa Paku. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV.